wilayah kerja Tanjung Pandan, penanggung jawab karantina pertanian wilayah kerja Tanjung Pandan, perwakilan komando Subdenpom Angkatan Darat, perwakilan Pelindo, perwakilan KSOP, dimohon untuk maju ke depan. Kita barang-barang macam-macam, ada rokok, tembakau, ada minuman, minumannya apa tadi? Arak ya, arak-arak yang ilegal. Terus kemudian ada vape, ada barang-barang eks tegahan dari ABK kapal yang barangnya memang nggak boleh masuk gitu kan. Jadi ada campur memang. Capaiannya kalau untuk apa namanya ya sekelas Pulau Belitung lumayan memuaskan lah, karena total nilai barangnya 35 juta dengan nilai apa namanya kerugian negara sekitar 15 juta. Memang kalau di sini kan tidak terlalu banyak rokok-rokok yang ilegal nggak terlalu banyak, tapi kita kan intinya cuma satu, mengingatkan bahwa memang tidak ada yang boleh ilegal yang ada di Belitung, terutama yang Ciu itu. Jadi mereka membuat sendiri, lalu kemudian mereka produksi sendiri, dan mereka apa namanya jualkan tanpa membayar cukai atau tanpa kemasan yang memang penjualan resmi.